cari di dalam hidupku. Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasihmu. Tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk selalu menyenangkan hatimu Bapa. Kiranya kami boleh mendekat kepadamu Tuhan dan mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, tinggal di dalam Engkau dan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk bergaul karib dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau merenungkan sabda firman Tuhan. Bapa, kami tidak mungkin dapat mengenal Engkau kalau tidak terlebih dahulu Engkau yang mendekat kepada kami. Kami berdoa kami diurapi sehingga pengenalan yang benar itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus,
supaya kami tidak menginterpretasikan dari pikiran kami sendiri, tetapi kami mengenal Engkau dari caramu, Tuhan, untuk Engkau menyatakan dirimu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur urapanmu tercurah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 21 ayat 33 hingga 46. Mengenal Tuhan dari dekat. Mengenal Tuhan dari dekat atau mengenal Tuhan dari jauh, apa bedanya, saudara? Saudara, seringkali ketika sebenarnya Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati, yang remuk hatinya. Tapi ketika Tuhan ada di dekat dengan kita, ada kalanya kita justru membiarkan dia. Dia berjalan-jalan dengan kita, tapi kita mengabaikan dia. Saudara, ada banyak orang ingin mencari Tuhan. Ada agama-agama tertentu. Firman Tuhan katakan agama digunakan untuk mencari Tuhan, mencari penciptanya. Tapi bukankah Tuhan Yesus yang turun dari surga, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia dan merendahkan dirinya bahkan tak sampai mati untuk lebih dekat dengan umatnya. Dia ada di dekat dengan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia tidak jauh, ia dekat dengan kita, hanya di bibir mulut kita, yaitu firman Tuhan. Percaya dengan hatimu, ucapkan dengan mulutmu, maka Tuhan itu dekat. Dan mengapa orang mengatakan, aku tidak mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan dari dekat, bukan dari jauh. Bahkan Tuhan mengasihi kita seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, anak-anak itu nggak nyadar bahwa Bapak itu mengasihi dia. Sekalipun Bapak itu ada dekat dia. Anak-anak nanti nyadar kalau dia butuh sesuatu dari papanya. Saudara, Tuhan dekat dengan kita. Dia tunggal yang Maha Kudus, Bapa telah mengutus putranya yang tunggal untuk ada di tengah-tengah kita. Tapi celakalah orang yang tidak mengenal Bapa. Saudaraku yang diberkati, banyaknya pergumulan di dalam kehidupan kita jangan menjadi alasan untuk kita tidak mengenal Bapa dari dekat. Mari saudara, kita mau mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar mengenal Bapa pada saat kita punya banyak persoalan, kita punya banyak masalah. Tapi kenali Tuhan dari dekat, sebab dia yang telah mengambil rupa sebagai hamba, dia ada di tengah-tengah kita. Matius 21 ayat 33 sampai 46, firman Tuhan berkata seperti ini. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian, Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya
kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan. Saudaraku yang diberkati, terkonfirmasi bahwa orang-orang yang menganiaya para hamba-hamba dan ingin membinasakan anak dari sang pemilik kebun anggur itu adalah mereka. Saya mau katakan bahwa Bapa di surga selama ini telah mengutus hamba-hambanya para nabi untuk bersuara, untuk berbicara, untuk menegur, untuk berulang-ulang kali datang dan menyampaikan firman. Tetapi keadaan mereka, nabi-nabi, hamba-hamba ini berulang-ulang kali datang dengan orang-orang yang berbeda, dengan pesan yang sama, yaitu untuk menegur bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka selalu ditolak. Bahkan dianiaya dan dibunuh itu benar terjadi. Kitab suci menuliskan tentang hal itu. Akhirnya diutusnya anaknya, sang pemilik kebun anggur, tuan dari kebun anggur. Ia berpikir anaknya akan mereka segani. Tapi ternyata tidak. Ya. Mereka merencanakan, ya. Mereka merencanakan untuk membunuh anak dari sang pemilik kebun anggur karena ia adalah ahli waris. Saudara, penggarap-penggarap kebun anggur adalah imam-imam itu. Mereka menyadari bahwa itulah mereka. Mereka dititipkan untuk mengelola kebun anggur itu. Artinya, saudara, mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kisah-kisah di Alkitab membuktikan bahwa hamba-hamba yang diutus diperlakukan dengan tidak baik. Dan terlebih lagi ternyata anaknya. Mereka berencana untuk membunuh dia. Di dalam perumpamaan dikatakan mereka ingin merebut sebagai ahli waris. Merebut hak waris dari ahli waris tersebut. Saudaraku yang diberkati, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan dia tidak mengenal dia. Penggarap-penggarap itu yang mengelola kebun anggur itu sifatnya hanya sebentar. Dan pemilik yang sesungguhnya itu datang. Tapi mereka menolak dia, bahkan akan membinasakan dia. Dan benar saudara, di ayat 45, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Di Matius yang ke-21 ini saudara, sebelumnya Yesus sudah berulang-ulang kali menyatakan bahwa dia akan mati pada hari ketiga. Dia akan dibinasakan. Dan orang-orang yang melakukannya itu justru para imam kepala dan orang-orang Farisi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia adalah terang itu. Terang itu sudah ada di tengah kita. Dia sudah tinggal di tengah-tengah kita. Tetapi orang yang melihat terang itu menolak dia. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Dia adalah Tuhan yang dekat. Diberkatilah orang yang mengenal dia, yang menaruh harapan hanya kepada dia. Di dalam ayat yang 46 dikatakan mereka berusaha untuk menangkap dia,
Tetapi mereka takut kepada orang-orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jadi sebagian besar orang itu menerima dia sebagai nabi. Sebagian besar orang menerima dia sebagai guru. Sebagian besar menerima dia sebagai Mesias. Tetapi siapakah yang menolak Yesus? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu kitab. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak menyelidiki tentang Mesias. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Justru mereka adalah orang yang tekun membaca kitab. Mereka adalah orang yang selalu membaca kitab tafsir dimanapun. Mereka adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan Mesias. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Saudara, kalau hati kita dipenuhi dengan maksud-maksud yang tidak baik, sekalipun Tuhan ada di dekat dengan kita, sekalipun kita punya niat untuk mencari Tuhan, tapi kita tidak akan mampu untuk mengenal Dia. Bahkan orang-orang ini bermaksud untuk membunuh Dia. Saudaraku yang diberkati, mari. Makanya firman Tuhan katakan, jangan menolak anak-anak yang datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang akan empunya kerajaan Allah. Tuhan mencari orang-orang yang seperti anak-anak. Yaitu polos hatinya, mau dibentuk, mau belajar, mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengenal kita satu persatu. Dia mau bergaul karib dengan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anak. Terlebih lagi Yesus datang ke tengah dunia ini. Dia datang sebagai manusia. Mereka tidak mengenal Dia. Tetapi dari perbuatannya, orang dapat mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Dia di dalam Yesaya 53, saudara, mukanya bukan seperti manusia lagi. Dia akan menjadi sangat buruk, saudara. Tapi Dia datang sebagai manusia. Nah, saudara, Tuhan mengenal kita satu persatu. Tapi belum tentu kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kadangkala kita seperti kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa. Tetapi diberkatilah orang yang mau Tuhan melawat, datang melawat umatnya. Saudara, di dalam Lukas 19 ayat 41 hingga ayat 48. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, Ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, ketika Yesus dekat dengan Yerusalem, Dia mengatakan, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi mata. Saudara, Tuhan datang melawat Yerusalem. Tuhan datang melawat umatnya. Tetapi mata mereka tertutup. Hal itu tersembunyi bagi mata mereka. Dia masuk ke bait Allah dan mengusir semua pedagang di situ, katanya kepada mereka. Ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Dia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Saudara. Tuhan ada dekat dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu. Bila mana Allah melawat engkau. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak taruh harapannya kepada Tuhan. Sekalipun dia ada di bait dengan suci itu. Dengan tujuan untuk berdoa. Tetapi motivasinya sudah berubah. Mereka berjualan di rumah. Di rumah Allah. Mereka ada di sana untuk menjual belikan korban.
Mereka ada di sana bukan untuk mengajar kebenaran Tuhan, tapi mereka di sana hanya untuk menjadi orang-orang terkemuka. Lalu ketika Yesus menjadi seorang yang di sana sebagai orang yang terpandang karena cakap bicaranya sebagai seorang pengajar yang penuh dengan kuasa, mereka yang ada di sana bukan orang-orang biasa, bukan kaleng-kaleng, kepala, ahli-ahli, orang terkemuka, bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Orang yang iri hati dengan Yesus. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, hatinya sendiri, motivasinya sendiri. Saudara, tidak pernah dikatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dia akan berhasil. Mereka hanya akan menjadi orang yang terpandang. Tetapi di hadapan Tuhan mereka tidak berkenan. Saudara, bukankah Yesus dekat dengan dia? Bukankah Yesus ada berjalan dengan dia? Tapi cara pandang mereka yang salah membuat mereka tidak mengenal Yesus sekalipun Yesus dekat dengan dia. Saudara, firman itu dekat dengan mulut kita dan ada di hati kita. Tinggal kita ucapkan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi para imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang yang berpengaruh di Israel, mereka tidak mengungkapkan firman itu sebagai alat untuk percaya kepada Tuhan dan mengasihi dia. Tapi orang-orang yang di dalam kebutaan, orang-orang yang di dalam pergumulan, orang-orang yang hancur hatinya dan remuk hatinya, mereka mempercayai Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Saudaraku yang diberkati, cara pandang kita menentukan kita mampu mengenal dia atau tidak. Cara pandang kita akan menentukan apakah kita bisa menerima dia sebagai anak dari sang pemilik atau sang tuan dari kebun anggur. Ataukah kita ingin seperti imam-imam kepala itu membinasakan Yesus. Ya, kita dapat membinasakan Yesus dengan ketidakpercayaan kita. Menolak dia untuk masuk di dalam hati kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita sangat dekat dengan kita. Dia hanya jauh di sana. Dia katakan begini, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Jadi bait suci adalah tempat untuk orang-orang berkata-kata, berbicara kepada dia. Tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau engkau isi dengan berbagai-bagai motivasi untuk jual beli dan mencari keuntungan, apa tidak ada doa di sana? Tuhan menginginkan orang yang mengenal Tuhan itu ada doa di dalam diri. Ada pengenalan menyambut dia sebagai Tuhan. Saudara, mari kita simpulkan firman Tuhan ini bersama-sama. Di dalam Lukas 10 ayat 16 firman Tuhan berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Tuhan pemilik dari kebun anggur mengutus hamba-hambanya para nabi. Mereka menolak dia. Mereka menolak firman yang diteruskan oleh sang penyambung lidah. Ketika Tuhan sang pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya, mereka juga menolak. Saudara, barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bahkan, engkau menolak saja hamba-hamba para nabi, engkau sedang menolak Yesus. Saudara, mengenal Tuhan dari dekat. Terimalah firman-Nya dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Hari ini ada hamba Tuhan yang menyampaikan, memperkatakan firman. Jangan tolak kebenaran itu, saudara. Amin. Menolak firman, menolak Bapa, menolak hamba Tuhan, menolak Yesus, menolak Yesus, menolak dia yang mengutus Yesus. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan tidak pernah menakut-nakuti saudara dan saya. Tetapi firman itulah yang menjadi hakim di antara kita. Kalau kita menolak dia, kalau kita menolak firman yang begitu dekat dengan kita, kesudahan kita adalah
di jurang maut. Akhir dari kehidupan orang-orang yang tidak percaya itu ada di neraka, saudara. Akhir dari kehidupan orang-orang yang tidak menerima firman, mereka tidak akan selamat. Yang ketiga, saudara, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Inilah tandanya bagimu bahwa kalau kita ada di dalam Dia, kalau kita katakan kita mengenal Dia, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat, dan tidak mengenal Dia. Saudara, di dalam Lukas 19 tadi yang sudah kita bacakan, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Oleh karena mereka telah mengotori bait suci, oleh karena mereka telah berbuat dosa, maka Tuhan yang datang melawat mereka, mereka tidak dapat kenali. Itu sebabnya benar yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang masih tetap kontinu berbuat dosa, tidak melihat, tidak mengenal Dia, tidak menghormati Tuhan, dan tidak menempatkan Yesus sebagai Raja, tetapi menjadikan egonya sebagai Tuhan dan Raja. Saudara, berhenti berbuat dosa adalah keputusan orang-orang yang melihat Dia. Berhenti berbuat dosa adalah keputusan orang-orang yang mengenal Dia. Berhenti berbuat dosa karena mereka tahu rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Keputusan untuk tidak berbuat dosa lagi karena orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya, dulu punya masa lalu, tetapi hari ini ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rumah Tuhan adalah tubuhnya, bait sucinya Tuhan, tidak akan berbuat dosa lagi karena Allah tinggal dan berdiam di dalam bait-Nya yang kudus. Amin. Orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Itu sebabnya saudara, perhatikanlah keadaanmu. Mengapa ada banyak masalah di dalam kehidupanmu? Karena engkau masih kontinu berbuat dosa. Itu sebabnya engkau tidak bisa melihat dan mengenal Dia. Kenali Tuhan dari dekat. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan Dia ingin dekat dengan kita. Tetapi apakah kita mengenal Dia? Baik sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai Tuhan dan Raja. Hormati kekudusan Tuhan. Lucifer jatuh ke dalam dosa. Karena aku hendak menyamai Dia. Aku hendak naik ke awan-awan. Aku hendak naik ke tempat yang tinggi. Kejatuhan Lucifer adalah bukan dia tidak mengenal Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan. Tapi karena dia tidak menghormati Tuhan dan ingin menyamai Yang Maha Tinggi. Kenali Tuhan dari dekat. Dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Jauhkanlah dosa. Sebab orang yang mengenal Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Orang yang berbuat dosa tidak dapat melihat dan tidak dapat mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyaklah pergumulan di dalam hati kami, tapi tidak menjadi alasan untuk kami tidak mengenal. Justru ketika kami ada masalah, biarlah batu itu menimpa kami dan hati kami hancur rebung Tuhan, supaya kami mengenal Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal Bapa. Biarlah hati kami tidak dikuasai oleh rupa-rupa kejahatan, roh ingin berdagang, roh ingin mengambil keuntungan, roh ingin jual beli di hadapan Tuhan. Tapi biarlah orang yang mengenal Tuhan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, meninggalkan yang jahat, dan datang kepada Sang Pencipta, menghormati lawatan Tuhan. Biarlah mata kami tidak tertutup, Tuhan, oleh karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapa di surga, Engkau mengenal kami satu persatu, tapi seringkali kami tidak mengenal Bapa, karena dikuasai oleh dosa, karena masih melakukan kompromi-kompromi. Orang yang tetap berbuat dosa, tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal Bapa. Kami yang ada di dalam Engkau, kami rindu kami tidak lagi berbuat dosa. Melainkan kami hidup sebagai garam, sebagai anak-anak terang, tinggal di dalam kerajaan-Mu. Dan tidak melupakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami tidak datang hanya sekedar mencari mujizat. Kami tidak datang hanya sekedar mencari kesembuhan. Tapi kami datang untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan.
Mari angkat kedua tanganmu dan mohon berkatnya. Biarlah kasih perlindungan, kasih setia, damai sejahtera daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Supaya kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Terima kasih Bapa di surga, urapan baru, urapan dahsyat di akhir zaman. Memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Berkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima berkat. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. One heart each day. Saudara, biarlah setiap hari jangkau satu jiwa. Dan satu tahun, 365 jiwa. Satu jiwa, satu hari kita jangkau. Dengan firman Tuhan, dengan penghiburan, lewat GHCC ini, kami percaya. Satu orang, satu hari, maka keselamatan terjadi bagi bangsa-bangsa. Tapi saya percaya, lebih dari satu orang akan dijangkau lewat pelayanan kami pada hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Satu orang, satu jiwa, maka seluruh dunia akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.